hari kita akan belajar matematika, pelajaran 2 tentang pengukuran. Sekarang kita akan belajar mengenal ukuran jarak jauh dan dekat. Ya, adik-adik bisa lihat di sini ada ballpoint atau pena dan ada di sini ada ballpoint atau pena dan di sini ada bola pingpong dan di sini ada boneka tikus dan ada mistar atau penggaris besi. Jadi kita akan mengenal ukuran jarak jauh dan dekat. Jadi ballpoint ini lebih dekat kepada kakak dibandingkan tikus ini. Boneka tikus ini dia lebih jauh. Jadi kita mengenal. Jadi yang lebih dekat itu ballpoint dan bola. Dia lebih dekat kepada kakak dibandingkan tikus. Sedangkan tikus ini, boneka tikus dan mister ini jaraknya lebih jauh. Oke, adik-adik. Jadi sekali lagi, pena ini dia lebih dekat dengan kakak. Terus sedangkan boneka tikus ini lebih jauh. Ya, oke adik-adik, itu adalah mengenal jarak jauh dan dekat. Jadi seperti tadi ya, pena dan bola ini dia lebih dekat dengan kakak. Sedangkan boneka tikus ini dan mistar ini atau penggaris dia lebih jauh. Jadi ada jarak ya adik-adik, yaitu yang ini lebih dekat dan ini lebih jauh. Seperti itu. Oke adik-adik, sampai di sini materi kita. Sampai jumpa materi berikutnya.